Tadi pas makan gak gitu pedes, tapi setelah makan bibir aku jadi kayak agak bengkak ya. Tuh. Nah, nggak pedes juga kepedesan juga. Mana? Cupu, Cuma ini. bibirnya doang. Udah kayak Angelina Jolie. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Hai. Seperti yang kalian minta, hari ini kita ada di mana nih, Gracia? Kita ada di rumah, Kay. Hari ini kita di rumah aku yang norak ini, yang dengan kaca-kaca penuh dengan kayak Chinese food punya tempat bambu-bambu ini, kayak tempat sabu-sabu ya kan. Jadi hari ini kita lagi di rumah aku. Jadi artinya kita ada di rumah aku karena kita mau nyobain sesuatu yang udah pengen banget kita cobain. Kita udah penasaran banget. Penasaran banget jujur sih. Sepedes apakah Samyang Mala? Samyang Mala yang katanya 4 kali lipat lebih pedes dari Samyang normal. Kenapa 4 sih? Kan dia bilang ya 4 kali lipat. Gak ada tulisan 4 nih. Kok orang-orang nyimpulin sendiri ya? Tapi sebenarnya ini 4 kali kayaknya Jadi mala itu apa sebenarnya? Mala itu adalah salah satu bahan masakan seperti kayak lada yang dari yang lebih besar bentuknya. Jadi kalau mala itu kalau dimakan bikin lidah kita kebas. Ya jujur ada asli berarti. Terus jadi itu kalau dimakan tuh kayak kebas gitu, bikin lidah kebas saking pedesnya gitu. Biasanya dipakai di masakan-masakan Chinese ya. Tapi hari ini kita mau nyobain ini samyang rasa mala ini. Oke. Okay. Jadi aku punya ide nih, guys. Gimana kalau kita gabungin dua bumbu samyang mala ini? Jadi 8 dong. Jadi 8 kali. Samyang 8 kali. Jadi hari ini judulnya 8 kali. Nah, jadi ini isinya biasa ya, ada samyang sambalnya. Sausnya ini ada kayak bumbu-bumbu apa? Sayurannya. Iya, terus bungkusannya lucu nih, ada gambar ayam yang pakai rambut tuh. Si samyang. Ukuran mie-nya sama. Mie-nya bentuk mie-nya sama sama kayak biasa. Jadi yang kita lakukan di sini adalah kita membagi dua mie-nya. Mm-hmm. Pertama kita mau nyobain dulu rasa asli dari samyang mala ini. Iya. Yeah. Terus udah gitu kalau emang masih kurang pedes nih, baru kita tambahin bumbu satu lagi untuk bikin dia jadi 8 kali lipat lebih pedes. Harus. Gimana? Oke. Okay. Yuk, kita masukin dulu mie-nya satu kali. Wow, wanginya sih kayak biasa sih. Tapi pedes banget sih wanginya sih, dan lebih hitam gak sih bumbunya kayaknya. Nah, ini cuma sugesti saja. Perasaan aku aja. Perasaan Dek Kenneth. Wah, bumbunya lewat banget, Bek. Takut nih. Sekarang mau dimasukin apanya tuh, Bek? Sayurannya. Nah, sayurannya harusnya dimasak tadi atau sekarang? Dimasak tadi sih, mesti nyuruh dong. Ya, kunci-kunci. Aku suka yang samyang tuh sayurannya tuh kalau nggak pelit banyak. Tapi jangan dicontoh ya guys, tadi ini kita lupa itu salah. Kita nggak rebus bareng-bareng. Aku suka ngeliat dia tuh lucu. Dan ini mala tuh kayak gini nih. Kalau kalian pernah nonton kita di Mala House, mirip-mirip kayak gini makanannya. Aku penasaran tuh apakah emang beneran 4 kali lebih pedes atau cuma rasa mala gitu loh. Iya, kenapa orang bilang yang 4 kali sih aku bingung. Kenapa ya? Ya kita coba aja kali ya 4 kali, ntar kita baru kalau kurang hajar lagi tuh gimana. 8. Jadi mie yang ini direbus, kalau misalnya kepake nanti ya kepake, kalau enggak kita masak supaya nggak dibuang ya. Iya. Dipakai bumbu yang lain aja. Jadi ini kita cobain yang original dulu, original. 4 kali. Iya, yang kata orang 4 kali tapi nggak ada tulisannya itu. Tapi semua orang bilang ini 4 kali ya. Coba aku baca. Kamu ngerti kok ya? Aku dulu ngerti, sekarang belum kan. Ya kita coba aja lah ya. Semua orang bilang ini 4 kali. Nah, ini padahal mala aku baca Korea. Samyang mala. Dari baunya sih enak sih, kayak bau samyang, cuma dia lebih harum gitu, lebih ada manisnya gitu loh. Coba dulu ya. Aku tuh sebenarnya makan samyang tapi bibirnya ikut pedes gitu nggak sih? Kamu dulu deh biar nggak muncul. Oh iya, pedes sih.
Tapi aku nggak sure sih kalau ini tuh 4 kali gitu. Paling lebih pedas sedikit gitu. Tapi dia tuh beneran pedasnya yang bikin lidah kembang langsung. Berasa di lidah. Menurut aku malahnya berasa langsung di lidah. Jadi dia kalau menurut aku ya, ini nggak sampai 4 kali pedasnya. Cuman memang begitu masuk mulut kamu berasa pedas-pedas kebasnya si mala itu di lidah kalau menurut aku. Tapi emang kalau sama yang itu, mie jangan terlalu sampai terlalu mateng. Kalau kayak gini tuh enak deh, kayak masih kenyal-kenyal gitu. Gila pedes, tuh pedes-pedes. Tapi pedesnya tuh ada di rongga-rongga mulut atas. Di atas-atasnya rongga gusi. Jadi lanjutnya nih. Gila gimana ya Beb ya? Pedes tuh. Berani gak? Berani sih aku. Wah, coba ini gue. Kita makin pedes loh. Oh iya ya. Makin juga kan makin pedes nanti. Gimana kalau kita mulai aja? Ya udah, ini dia bungkus kedua kita. Kenapa sih kita harus ngelakuin hal-hal yang kayak gini tuh? Buat apa sih? Gila, bumbunya jadi banyak banget dong. Oh my god. Yang kali 4 aja berasa banget di mulut aku loh. Gak hilang-hilang loh kebasnya tuh. Sayurnya juga mau dong, sayurnya. Jadi ini samyang 8 kali ya. Bisa dilihat nih. Oh my god. Gila, asin juga sih ini, bukan cuma pedes. Iya. Bisa dilihat di bawahnya. Aduh, mama. Di bawahnya tuh ada kuah-kuahnya tuh, di bawah tuh banyak tuh, lihat. Oh, hitam banget jadi. Ih, serem banget tuh. So ini samyang 8 kali. Ayo kita mulai. Jadi peraturannya boleh minum nih. Ya boleh sih. Coba ya, samyang 8 kali. Siap enggak, Grat? Enggak. Aku gak mau kena bibir, pedes. Wow. Pedes sih. Dan asin. Jadi kayak bumbunya tuh karena melimpah banget, saking banyak tuh jadi kayak minum tuh gak sih? Karena melumuri semua bagian dari sin mie-nya itu ya. Guys, ini kalau kalian mau nyobain, kami yang 8 kali. Oh, mana cobain nih, pedesnya setengah mati. Kamu coba jelatin nanti gini ya. Aduh, berasa ketelan gitu, satu. Itu emang mie asamnya enak banget, yang kayak kenyal, garing. Jadi kita mau nambahin sama mie itu gak? Kita masih bisa kan? Kayaknya ada jamur nih. Tapi, kok jujur aku ngerasa kulit lebih pedes gitu. Hah? Ini yang kali 2 lebih pedes gak? Iya, mungkin kan kali 2, ini kan kali 4 katanya. Semua orang tulisnya gitu. Semua orang mau nanti ini samyang malah. Di samping-samping mulut tuh kayak baal gitu. Aduh, tertarik. Tapi aku benar-benar rasa yang nuklir lebih pedes. Itu kalau nuklir aku makan bisa sakit pokoknya. Tapi ini ada rasanya. Nggak cuma pedes doang. Manis-manis. Dan sama ada bau siputnya. Dan memang malahnya itu berasa. Jadi kebasnya berasa, pedesnya tuh bukan pedes yang sakit kayak nuklir, tapi pedesnya kebas gitu di lidah. Enak ya? Aku gak merasa ini jadi gak enak tuh, ditambahin dulu, walaupun memang enaknya asin, tapi tetap enak. Tetap bisa dimakan? Tapi kita sarannya satu aja deh. Itu pedes juga, Beb. Bisa ya? Aku kalah, guys. Yeay, kan kalah. Gila, aku menang. Pedes banget, Beb. Bisa ya? Dikit lagi dong, sayang. Menurut aku sih pedesnya ya 8 lah ya. Cukup. Masih pedesan yang nuklir.
Bes. Wah. Ini enak banget sih. Enak sih. Aku rekomend sih nyobain yang ini beneran enggak cuma pedes doang. Sama yang 4 kali ini ternyata emang enak banget. Yang aku rasa di sini selain kebasnya dia ada manisnya. Hmm. Manisnya tuh kayak lebih berasa juga gitu, kalau pedes. Kebasnya tapi enggak sampai kayak makan malah aslinya sih, kayak kebas dikit-dikit gitu. Tapi yang bikin enak emang tekstur mie-nya ya. Tekstur mie-nya tuh kenyal banget. Iya, samyang. So, that's it. Kita sudah berhasil menaklukkan samyang 4 kali. 8. Jadi makasih banget guys sudah nontonin kita dari awal, dari masak, dari nyampe ke sini sampai habis. Dan jangan lupa komen yang tadi. Bener enggak sih menurut kalian lebih pedes yang ini atau yang nuklir atau yang mana? Jangan lupa kalian juga harus like video ini kalau kalian suka video ini, dan juga jangan lupa selalu nonton kita terus setiap hari Selasa, Jumat, dan Minggu jam 7 malam. Dan jangan lupa subscribe kita juga ya buat kalian yang belum, dan kalau udah makasih udah jadi teman kita. Kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Dadah. Selamat makan semuanya.